dalam tubuh yang fungsinya untuk memperlancar aliran darah. Kalau untuk lainnya jadi untuk rasa obatnya biasa aja dan ditelan, soalnya obatnya berukuran kecil. Bilang tadi kalau habis minum obat ini, kalau kita BAB ini stop. Sebagai upaya untuk mempercepat penanganan stunting dan capaian sejumlah imunisasi di Bumi Serambi Mekah, penjabat PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meluncurkan gerakan imunisasi dan stunting Aceh DISA. Untuk kesuksesan DISA, PJ Gubernur menugaskan langsung Sekretaris Daerah Sekda Aceh Takwalah selaku Kepala Satgas Penanganan Stunting Aceh untuk mengawal gerakan ini di seluruh kabupaten kota di Aceh. Untuk penyamaan persepsi semua stakeholders terlibat, Sekda Aceh menggelar rapat kerja raker dengan para sekda kabupaten kota se-Aceh. Dalam raker ini, Sekda menjabarkan berbagai langkah dan upaya yang akan dilakukan pada pelaksanaan DISA yang akan dimulai pada tanggal 1 September yang lalu. Pelaksanaannya akan kita duplikasi seperti gerakan Masker Aceh Gema. Jadi nantinya setiap SKPA akan berpartisipasi dan terjun langsung ke kabupaten, kota yang telah ditentukan, ujar Takwalah. Tak hanya melibatkan SKPA, pelaksanaan DISA juga akan melibatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, Aceh dan seluruh jajaran BKKBN di kabupaten, kota. Pada raker tersebut, Sekda juga membagikan buku panduan pelaksanaan DISA kepada seluruh Sekda Kabupaten, Kota dan BKKBN Kabupaten, Kota serta SKPA yang akan bertugas di masing-masing kabupaten, kota yang telah ditentukan. Gali persoalan yang ada di lapangan, agar nantinya kita akan mengetahui upaya dan formula apa yang akan kita lakukan. Setiap daerah tentu memiliki permasalahannya masing-masing, dan ini tentu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, kata Sekda. Kepala BKKBN Aceh Sahidal Kastri mengapresiasi GISA yang diluncurkan oleh pemerintah Aceh hari ini. Sahidal Kastri optimis, GISA mampu menjadi daya dorong bagi percepatan penanganan stunting dan imunisasi. Seperti bersama kita ketahui, angka stunting di Aceh masih berada di atas 30% atau masuk dalam 10 besar daerah dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Namun, kami optimis dengan diluncurkannya GISA hari ini, maka target yang telah ditetapkan oleh Presiden, yaitu pada tahun 2024 angka stunting nasional bisa ditekan menjadi 14% akan terwujud, kata Kepala BKKBN Aceh. Merupakan program pemerintah yaitu gerakan imunisasi stunting Aceh, di mana sekarang banyak anak-anak yang mengalami tidak sesuai perkembangannya, tumbuh kembangnya, tinggi badannya dengan pengembangan otaknya. Jadi karena anak-anak ini terutama remaja putri akan berprestasi menjadi seorang ibu, menjadi calon seorang ibu, maka dipersiapkan dari sekarang untuk tidak terjadi nantinya ibu hamil kek kekurangan energi kronis akan melahirkan bayi yang kurang sehat, akan mudah terjadi pendarahan di saat melahirkan. Makanya program minum tanpa darah ini dijadikan program DISA saat ini, program yang menjadi viral di komunitas. Efek sampingnya ada, Bu? Efek samping dari tablet tanpa darah tidak ada efek samping, karena ini merupakan suplemen dari zat besi. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengajar yang cepat agar turun kita menuju ke ruangan. Iya, kita tidak buat. Sekolah tetap mendukung sepenuhnya program ini dan kami akan lakukan pada remaja putri SMA dari Sumatera 100% akan minum obat ini. Karena selama ini kalau ada satu atau dua orang siswa yang kurang mau meminum, mungkin karena informasinya kurang jelas dan disampaikan oleh orang-orang tertentu. Jadi pada pagi ini semua siswa kita sudah kita arahkan. Mudah-mudahan kita lihat bersama tadi bahwa siswa di sini semua akan minum obat TTD tablet tanpa darah secara berlanjutan sampai 52 minggu ke depan, insya Allah. Mudah-mudahan program pemerintah ini berhasil dengan baik. Kami ucapkan kepada Bapak karena kesiapannya dereng. Iya, terima kasih.